Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video tentang ide kreatif dari tutup botol. Kita panaskan besinya, terus kemudian kita lubangi bagian atas botolnya. Sudah berlubang, terus kemudian kita ambil double tip ya. Double tip kita pasang di bagian samping-sampingnya. Kita rentangkan sampai rata semua ya. Terus kemudian kita potong dan kita kelupas bagian atas. Kita kelupas bagian atasnya. Terus kemudian kita pasang ya. Kita tempelkan potongan amplas. Sesuaikan dengan ukurannya ya. Kita pasang. Nah, untuk penyambungannya disesuaikan dengan arah putarannya ya. Terus kemudian kita potong. Setelah dipotong, kita lem ya dengan lem tembak. Ini saya pakai dinamo ya. Kita coba masukkan. Kita lem tembak ya. Dipanaskan dulu lemnya dengan dibakar ya. Kita panaskan. Kita arahkan ke lubang ya. Setelah itu kemudian kita masukkan. Kemudian bagian atasnya juga kita lem biar kuat ya. Kita lem dulu biar kuat. Tampilannya seperti ini ya kawan. Ini seperti mesin gerinda ya, atau mesin amplas. Ini bisa buat mengasah pisau. Atau bisa buat menghaluskan permukaan. Ini bisa untuk mengasah pisau, bisa untuk mengamplas besi atau mengamplas kayu atau menghaluskan permukaan ya. Ini putarannya sangat kencang. Ini buat menghaluskan permukaan kayu juga oke. Hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.